Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di video pembelajaran atau video praktik terkait pemodelan tiga dimensi, di mana video praktik pemodelan tiga dimensi sekarang kita akan berfokus pada melengkapi sebuah lingkungan dengan objek 3D. Oke, tidak berlama-lama, saya coba share screen-kan layarnya ya, teman-teman, layar beredarnya, tampilan beredarnya. Nah, kurang lebih, lingkungan ini akan kita coba tambahkan dengan rumput ya teman-teman. Namun nanti rumputnya itu akan menyebar secara random di bagian-bagian yang saya merahi gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu yang namanya objek rumput. Objek rumput itu ditambahkan kita dengan menggunakan sebuah cube kita Shiva. Kita mis, lalu kita pilih cube. Nah, cube ini coba kita scale menggunakan tool scale yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Lalu kita klik tool scale-nya, kita perkecil. Nah, begini. Lalu kita coba arahkan ke atas, lalu kita zoom, lalu kita perkecil lagi. Nah, setelah diperkecil seperti ini, ya, lebih seperti ini. Nah, setelah itu, kita pindahkan dari object mode. Jangan dulu, kita masih perkecil supaya cube ini agak pipih ya, kayak gini. Agak pipih ke sumbu yang merah, seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita pindah dari object mode ke edit mode ya. Kita klik tab saja. Lalu selanjutnya kita coba extrude bagian atasnya ya supaya bisa membentuk sebuah daun atau rumput maksudnya ya. Oke, bagaimana caranya? Kita select face bagian atasnya, lalu kita coba ke pinggirkan mungkin kayak gini. Kita extrude dulu, lalu kita matikan proportional editingnya, lalu kita ke pinggirkan kayak gini. Lalu kita coba scale, supaya agak kecil bagian atasnya, nah kayak gini. Lalu kita extrude lagi, setelah di extrude lagi, kita coba ke pinggirkan kembali, karena rumput itu cenderung ke pinggir ya. Nah, ini untuk bagian atasnya nih. Yang bagian bawahnya juga saya akan coba kecilkan ya, scale ukuran bagian bawahnya. Jadi tidak terlalu besar gitu. Nah, kayak gini. Setelah seperti ini, kita coba extrude lagi bagian atasnya teman-teman, klik huruf E ya, lalu kita movement lagi kayak gini kurang lebih. Untuk rumputnya kita scale bagian atasnya, nah kayak gini kurang lebih seperti ini untuk bagian rumputnya. Nah, kita balik lagi ke edit object mode, lalu kita shift deh teman-teman supaya bisa terduplikat ya si rumput ini. Setelah terduplikat, kita coba rotate menggunakan tools rotate yang ini ya teman-teman. Kita rotate dulu, nah kayak gini, di rotate. Setelah di rotate tinggal kita atur posisinya. Kayak gini. Ini baru satu rumput, dua rumput. Nah, kita coba shift lagi. Lalu kita atur saja posisi rotate-nya ya. Posisinya supaya terrotate. Lalu, oke, mohon maaf. Nah, ini yang kebiru ya, di rotate-nya. Lalu kita bisa scale, diperkecil ya teman-teman. Lalu kita bisa duplikat kembali objek rumput yang lainnya. Kita rotate kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Kayak gini. Setelah seperti ini, kita atur posisinya. Lalu kita scale saja supaya lebih kecil. Kurang lebih rumputnya jadi seperti ini ya teman-teman. Rumput yang kita buat seperti ini. Lalu jangan lupa teman-teman, kita blok semuanya semua rumput ini, lalu kita klik kanan, kita klik join. Oke. Nah, setelah di join seperti ini, kita coba warnai terlebih dahulu rumputnya. Kita klik objek rumput, lalu kita pindah ke material properties ya, teman-teman, yang ini. Lalu kita klik tambah, klik new, lalu pilih base color-nya jadi warna hijau tua. Lalu seperti ini, teman-teman, untuk rumputnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menyebarkan rumputnya itu supaya tersebar di bagian sini dan bagian sini? Nah, caranya kita bisa menggunakan yang namanya particle properties yang ini, teman-teman. Nah, particle properties yang itu yang saya tandai. Lalu setelah kita klik, oke, untuk menggunakan particle properties, kita klik dulu landscape-nya, ya. Landscape yang hijau ini nih, tanahnya atau bukitnya. Kita klik, lalu kita klik particle properties, lalu selanjutnya kita klik tambah ya, bentar. Lalu nanti otomatis
akan masuk ke partikel setting ini. Nah, partikel setting bisa kita rename sebagai misalkan bentar. Agak loading ya teman-teman. Nah, misalkan dari partikel setting jadi guys kayak gini. Lalu ubah dari emitter menjadi hair ya teman-teman. Dari emitter menjadi hair. Oke, kita tunggu. Nah, jadi banyak seperti ini teman-teman. Setelah diubah, lalu kita klik numbernya jadi 100 saja. Kita ganti ya. Nah, kita ganti, kita tunggu dulu. Gambarnya udah 100. Lalu, selanjutnya kita bisa klik render, lalu pilih render as object. Kita pilih render as object, lalu kita klik instant object yang ini. Lalu kita arahkan ke objek rumputnya. Oke, nanti akan muncul rumput seperti ini, teman-teman ya. Oke, bagaimana cara kita untuk mengatur rumput ini supaya tidak tidur tapi berdiri seperti biasanya? Kita klik objek rotation, teman-teman ya. Kita klik objek rotation. Kita klik. Nah, lalu kita klik objek rumput yang utamanya. Lalu kita coba rotate. Kita gerakkan, misalkan. Oke, sebentar. Nah, ini masih belum berdiri. Kita pindahkan, gerakan lagi. Oke, masih belum berdiri. Coba kita gerakannya sebentar. Ini agak oke, sebentar. Nah, tinggal kita ubah posisinya. Oke, ini blendernya agak. Nah, udah. Oke, sebentar. Ini agak nge-crash ya, teman-teman. Oke, ini beberapa sudah ada yang berdiri ya rumputnya. Ada juga yang belum berdiri. Sebentar. Kita coba pakai shortcut saja biar cepat ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, ternyata ini jadi ke bawah. Nah, berarti coba rotate ini ke bagian ke pinggirnya ya. Nah, bentar. Kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadinya, jadi kita menyesuaikan rotate-nya seperti demikian. Lalu kita coba hide gambar rumputnya ya. Nah, kalau lebih nanti rumputnya akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat lagi settingannya. Kita juga bisa mengatur scale objeknya ya di sini. Kita misalkan dari 0,05 jadi 0,9. Bentar, masih loading. Nah, jadi besar banget teman-teman. Jadi 0,1. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, agak besar itu rumput-rumputnya. 0,02 saja lah. Oke. 0,02. Nah, kayak gini maksudnya. Nah, jadi kecil-kecil rumputnya ya. Koma 0,07 saja misalkan. Rumputnya kita atur jadi 0,07 saja ya. Lalu di bagian ini, di bagian seed-nya juga kita bisa atur, misalkan seed-nya jadi 8. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih nanti penyebaran bibit-bibit rumputnya akan tersebar setara 8 bagian gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya coba kecilin dulu ini bagian scale-nya jadi 0,05 saja, supaya tidak terlalu besar. Nah, setelah ini, kita juga bisa mengatur nih teman-teman bagaimana caranya supaya ini supaya bagian rumputnya itu tersebarnya sesuai yang kita inginkan gitu.
Bagaimana cara mengatur supaya bagian rumputnya itu bisa tersebar sesuai yang kita inginkan? Caranya, teman-teman, klik landscape-nya, lalu pindahkan dari objek mode, ya ini teman-teman, dari objek mode yang di atas, pindahkan ke wireframe. Nah, nanti pindah ke wireframe, akan ada tampilan warna biru seperti ini ya. Ketika warnanya biru, maka bagian tersebut akan ditumbuhi atau ditanami dengan banyak rumput ya. Misalkan yang ini mau kita warna tetap warna biru, lalu yang ini kita akan kasih yang tengah ini jadi kosong, nggak terlalu banyak rumput. Gimana caranya? Caranya seperti ini teman-teman ya. Ini weight-nya bisa kita atur jadi 0. Nah, ini radiusnya juga kita bisa atur. Misalkan jadi 40. Nah, nanti bulatannya itu radiusnya hanya 40 piksel. Kita coba warnai, kita select bagian ini supaya tidak terwarnai, teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman, ternyata salah. Ada kurang tepat sedikit. Ini harusnya jadi 1000 kalau misalkan mau dikasih dihapus warnanya ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, nanti akan berubah jadi warna hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di bagian tengahnya kita akan tidak terlalu kasih banyak rumput ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, agak menunggu ya karena ini blendernya agak nge-lag juga teman-teman. Karena memang blender itu membutuhkan ukuran RAM yang cukup tinggi juga, jadi harus sabar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Tunggu dulu. Nah, udah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba atur di bagian bawahnya nih. Di bagian density-nya kita klik ya, bagian ini density. Lalu kita klik tengahnya ini. Selanjutnya, kita klik grup saja. Nah, setelah diklik grup, kita coba pindahkan dari weightframe ke objek mode lagi. Oke, ternyata yang kita kasih hapus itu, yang kita kasih warna hijau itu yang akan banyak ditumbuh oleh tanaman ya, teman-teman. Agak kebalik sedikit. Oke, teman-teman, setelah tadi kita mencoba membuat menambahkan rumput, lalu kita sebar rumputnya, lalu kita atur penyebaran rumputnya bagaimana. Sekarang kita akan mencoba menambahkan kembali objek lain, yaitu objek 3D pohon conifer, atau pohon seperti pohon beringin gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba praktikkan. Kita buka blendernya, teman-teman. Nah, seperti ini. Pertama-tama, untuk bisa membuat pohon conifer, kita bisa menambahkan tabung terlebih dahulu. Kita klik Shift A, lalu kita mesh, pilih yang silinder atau tabung. Nah, silinder atau tabung ini coba kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Kita scale jadi agak kecil kayak gini, teman-teman. Lalu kita pindah dari Object Mode ke Edit Mode. Kita klik Tab saja, lalu kita klik bagian atasnya, face-nya ya. Lalu kita tarik ke atas. Oke, kita nariknya supaya lebih rapi. Nah, ke atas gini. Ini untuk batang pohonnya ceritanya. Lalu untuk bisa mengecilkan batang pohon bagian ujungnya, kita scale saja menggunakan shortcut S atau tool scale yang saya merahi. Kita klik S misalkan. Oke, sebentar. Oke. Kita klik S ya teman-teman. Oke, ini agak-agak error sebentar. Oke, kayak saya stop share dulu, lalu saya share screen lagi. Nah, sekarang kita coba klik S, teman-teman. Klik shortcut S, scale. Nah, jadi kayak gini ujungnya ya. Ini untuk batang pohonnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin buat daun-daunnya. Caranya bagaimana? Caranya kita pindah ke object mode, lalu kita coba klik Shift A, lalu kita pilih mesh, tambahkan sebuah circle, teman-teman ya. Circle ini kita letakkan tepat di tengah, tepat di tengah
apa ini di tengah batangnya ya teman-teman, sebentar. Nah, ini sudah tepat di tengah batang. Oke, kita coba lihat. Ini front orthographic nih, kita lihat. Nah, sudah di tengah ya teman-teman, sudah aman. Kita pindahkan ke satu lagi. Nah, lalu setelah itu kita klik circle-nya, lalu kita pindahkan dari object mode ke edit mode. Lalu kita pindahkan ini agak ke atas, tidak terlalu bawah. Oke, sudah ya. Ini misalkan. Lalu kita pilih vertex ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba extrude ya, tapi ke sumbu Z. Oke. E, Z. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Setelah di-extrude ke sumbu Z, kita coba scale ya menggunakan shortcut S supaya bagian pohonnya itu agak ke tengah. Kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita pindahkan ke objek mode kembali, kita rapihkan posisinya. Nah, setelah seperti ini, kita masih di edit mode. Kita buat lakukan buat daunnya. Gimana caranya, Kak? Gimana? Kita klik bagian vertexnya silang seling satu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, sambil klik shift ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di seling-seling 1. Selanjutnya, setelah kita klik seling-seling 1, kita coba move ini ke atas, ke sumbu yang biru. Kayak gini. Kalau lebih seperti ini, teman-teman ya. Setelah seperti ini, kita coba kembali ke object mode. Lalu selanjutnya, kita coba duplikat bagian daun ini. Kita shift D, lalu kita tempatkan ke bagian atasnya. Kayak gini ya, teman-teman. Diatur saja. Kita agak ke atasin, lalu kita coba scale supaya agak mengecil ya. Jadi, semakin atas, semakin kecil daunnya itu. Kita shift D lagi. Kayak gini, teman-teman. Kita scale lagi. Kayak gini. Nah, setelah di scale, kita shift D lagi. Setelah di shift D, kita tambahkan satu lagi. Oh, kita tambahkan satu lagi saja. Nah, oke, mohon maaf. Oke, jadi error. Nah, setelah ini kita coba atur dulu, teman-teman. Nah, posisinya ya. Setelah ini kita coba turunkan bagian atas supaya tidak terlalu tinggi, teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu, di bagian objek mode paling atas, kita ke edit mode. Kita select semua vertex yang bagian atasnya, lalu kita klik kanan. Kita merge vertex at center ya. Nah, jadi menutup gitu ya bagian atasnya. Nah, setelah seperti ini, kita pindah ke object mode, lalu kita klik daun yang paling bawah dulu nih. Lalu kita add modifier, pilih yang solidify. Nah, lalu setelah itu kita atur thickness-nya jadi 0,2 misalkan supaya ada ketebalan daunnya. Nah, ini satu. Yang ini kita add modifier lagi, solidify 0,2, 0,2 gini. Lalu kita add modifier lagi solidify. Nya 0,2 kayak gini. Nih, dan yang terakhir paling atas add modifier solidify kita tambahkan 0,2, 0,2 kayak gini. Kurang lebih pohon konifer ini seperti ini ya teman-teman. Kita blok, kita select semuanya, kita klik kanan, kita join. Nah, setelah dijoinkan, kita tambahkan satu modifier lagi namanya simple deform ya, simple deform. Nah, ini untuk memberikan lengkungan pada pohonnya nih. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Untuk pohon konifernya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membuat jalan menuju ke rumah. Jadi batu-batu yang seperti jalan untuk menuju ke rumah. Bagaimana cara bikinnya? Kita klik Shift A, kita klik Mesh, kita klik pilih Cube. Lalu cube-nya ini kita coba pipihkan dan panjangkan ya teman-teman seperti ini.
Nah, setelah dipipihkan dipanjangkan, kita perkecil lagi lah ya. Ini dipipih panjang, nah kayak gini. Setelah itu kita pindah dari object mode ke edit mode. Kita coba lupa teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat kali lupakan. Kayak gini ya. Setelah dilupakan, kita coba atur dulu nih bagian tengahnya. Kita ke mode wireframe dan X-ray-nya. Kita blok, oke, mohon maaf, ini masih aktif ya ininya. Lupanya, lalu kita blok bagian sini, lalu kita coba variasikan bentuknya ya. Bentar kita blok lagi. Nah kayak gini, ini coba kita blok, kita variasinya seperti ini misalkan ya, empat untuk berpindah ke rumahnya gitu. Selanjutnya kita pindah ke object mode, ini kita matikan wireframe-nya, kita masuk solid view lagi. Viewport solid lagi, lalu kita tambahkan modifier bernama ini displace. Tambahkan modifier displace. Setelah ditambahkan modifier displace, selanjutnya kita tambahkan modifier array, teman-teman. Array. Nah, array ini kita tambahkan poinnya jadi 10. Nah, kurang lebih jadi susunan batu yang akan menjadi tempat jalan menuju rumahnya seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemodelan objek lingkungan cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.